Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang masih berkabut ini, saya berada di area stasiun Cibatu. Untuk apa? Dan kan ada apa? Kebetulan di area stasiun Cibatu ini ada semacam apa ya? Informasi bahwa sebentar lagi akan ada pekerjaan ke area Cibatu Garut. Mantap sekali, pekerjaannya apa? Coba lihat itu, teman-teman. Nah, itu MTT udah standby di area jalur 3 di Depo Cibatu. Mantap ya, teman-teman. Tadi saya sempat berbincang dengan para pekerjanya. Rencananya akan maju ke peta Wanaraja Garut. Tapi untuk hari apanya kurang tahu ya. Tapi mudah-mudahan secepatnya. MTT ini datangnya pada malam hari. Kemungkinan besar di sini kurang lebih ada 10 harian lah. Karena target untuk penguji cobaan rangkaian tidak akan lama lagi menurut informasi ya. Keren. Saksikan terus penelusuran saya di area stasiun Cibatu dan apa-apa saja yang harus diupdate untuk stasiun Cibatu ini. Mantap. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya, karena dengan like and subscribe berarti teman-teman telah mendukung channel Cowboy Sepur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang masih berkabut ini, seorang koboi sepur langsung bergegas ke area stasiun Cibatu atau area diponya nih, ada di jalur 3. Mantap ini, teman-teman. Ini ada MTT udah standby di sini dan rencananya akan menggarap Cibatu sampai dengan Garut. Luar biasa. Berarti sudah tidak akan lama lagi kereta api Cibatu Garut ini akan segera diuji coba rangkaian. Mantap sekali nih, teman-teman. Keren, sumpah. Sudah lama pingin coba kereta Cibatu Garut. Alhamdulillah ini akan segera terrealisasi, dan itu adalah rangkaian kereta untuk jurusan Kiara Condong untuk keberangkatan pukul 7 ya, teman-teman. Kabutnya pun masih tebal karena saya kebetulan kesininya masih pagi, dan kabut ini turun dikarenakan area Cibatu sudah mulai di teman-teman. Alhamdulillah, jadi di rumah tidak lagi. Baik nih, teman-teman. Menurut informasi, rencananya pertanggal 10 akan diuji coba rangkaian. Mantap sekali, berarti tanggal 10 itu udah beres ya untuk treknya nih. Nah, ini adalah jalur 3 yang saya yang kemarin di upload untuk pekerjaannya, dan ini jalur 3-nya. Udah bagus, udah mulai digunakan oleh MTT untuk standby di sini. Mantap. Ini kedatangan MTT ini pada waktu malam hari, dan untuk malam hari saya tidak bisa update karena ya terkendala penerangannya ya, kurang bagus juga ya, teman-teman. Nih, mantap. Keren, 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 bener. Udah datang si kuning ini, mantap nih. Pasti teman-teman pingin menunggu momen-momen dimana pekerjaan MTT ini, pasti teman-teman akan antusias lah. Momen dimana sudah hampir 36 tahun jalur Cibatu Garut tidak di lintasi kereta, dan yang ini yang bisa melintasi, yang paling perdana nih, teman-teman. Paling perdana ini, soalnya ini adalah tahap
akhir atau tahap finishing untuk pembuatan jalur kereta ini, ya oleh kereta ini. Jadi fungsinya itu untuk pemadatan, untuk pengukuran pertinggian, dan juga untuk lestrengannya juga ya teman-teman. Nah ini saya tepat di samping MTT-nya, ini MTT ya canggih juga nih, soalnya untuk pengukurannya juga udah pakai semacam alat digital ya teman-teman. Keren, sumpah keren ini. Tuh itu alat pecok itu yang moncong-moncong tuh, keren. Semoga saja lancar, tidak ada kendala ya dalam proses pemadatan ininya. Dan ini untuk situasi di pos saat ini udah mulai bersolek. Tuh, udah mulai rapi untuk jalur tiganya juga ya. Tuh, keren keren keren. Ini adalah MTT dari samping, sudah penasaran juga nih saya nih. Aduh, mantap mantap mantap. Jadi buat teman-teman, tunggu aja video pekerjaan MTT ini, dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum like and subscribe-nya, tolong di like and subscribe ya, karena dengan like and subscribe berarti teman-teman telah mendukung channel Cowboy Sepur untuk memberikan update-update terbaru tentang reaktivasi jalur Cibatu Garut. Super mantap ini momennya, beneran-beneran, sumpah mantap. Nah ini situasi untuk stasiun Depo Cibatu nih, masih ada rangkaian-rangkaian yang masih lama juga ada ya teman-teman. Tuh hening, sepi, kemungkinan besar ini akan menjadi tempat tidurnya lokomotif Cibatu Garut di sini nih. Aduh, momen yang sangat bagus ini. Dan ini adalah untuk jalur 1 dan 2-nya, terlihat jelas di sini masih layak ya, masih layak pakai juga nih teman-teman. Cuman yang saya yang sangat dikagetkan itu nih, lihat ini nih. Tahun pembuatannya 1909 WLX. Wih, kakek saya juga belum lahir, ini udah ada ya teman-teman. Mantap sekali untuk wesel-wesel dulunya. Dan bantalan besinya juga pembuatannya gila keren, 1930 teman-teman. Mantap sekali, tapi masih terjaga dan terawat. Tuh, krop 1930, mantap. Saksikan terus penelusuran saya di area Cibatu dan di Depo Cibatu. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya. Dan itu adalah untuk amus ya teman-teman, alat material untuk siaga, kebetulan udah standby di resort Cibatu karena untuk menghadapi Nataru. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.